Cash bank nih ngikut-ngikutin saya. Mana orang cash bank itu? Mana orang cash bank? Enggak ada lagi. Hah? Ah. Tetap duduk di sini. Tidak duduk. Tidak usah Anda mata-matain saya di sini. Saya ini orang Gorontalo. Punya hak membangun Gorontalo. Kasih tahu karena punya gubernur itu. Anda punya komandan, ya? Saya orang Gorontalo punya hak membangun Gorontalo. Tidak perlu saya ini dicurigai di Gorontalo. Saya investasi di Gorontalo cukup besar. Kasih tahu ya. Jam segini bicara. Besok saya bisa bongkar operasi korupsi di Gorontalo ini. Hidup Barawa! Hidup! Bongkar, Jo! Bongkar! Saya bisa bongkar korupsi di Gorontalo. Saya tahu semua saya punya kata-kata. Saya terus terang kaget, saya berapa kali lapori ada kesbah mengikuti Pak Rahmat terus. Ada apa? Saya pikir saya diawasi, mau didorong, dijaga baik-baik. Rupanya cuma dicatat apa yang saya kerjakan di sini. Saya orang Gorontalo tidak akan mengkhianati Gorontalo. Saya tidak akan mengkhianati Gorontalo. Karena leluhur saya dari Gorontalo asli. Tolong dicatat itu. Jadi mohon maaf saya harus sampaikan ini karena saya merasa diikuti seperti saya ini teroris. Bukan yang seperti itu yang harus diawasi saya. Saya ini mantan Menteri Perdagangan dan saya punya